Yo, balik lagi bersama gue sendiri, Andriku Simbolon di Orbs 65 Official. Karena biasanya kita battle skater karena semalam kita nggak battle skater ya guys ya semalamnya. Jadi hari ini kita bakal mahjong only ya guys ya. Beuh, kambing. Ini kita cuma bawa 1B ya, sisa-sisa semalam sih ya guys ya. Adalah 1B ya kan, sisanya pokoknya di akun ini. So, kita bakal next try ya. Waduh, nice try. Di mahjong bet 10 doang guys. Anjar ya. Kalau hari ini kita naik JP ya, pastinya besok kita bakal ke maxnya ya guys ya. Battle skater, sorry dulu nih, bukan apa-apa ya kan. Kayaknya gue udah ditakdirin nyungsep sih cok ya. Gue sampai bikin akun baru and then aduh nggak juga cok, malah nyungsep juga ya. So kita nikmati aja dulu di sini, kita bet kelengkeng santuy ya guys ya. Beh, terbang sih nggak terbang sih ya guys ya. Mungkin gak sih mahjong dapat di bet 10 gitu, 10B gitu susah sih gue pikir ya geng ya. Ini dapat super di luar prespin, enaknya di majung ini di luar prespin juga kayak serasa prespin. Sayangnya bukan sayangnya sih ya, bedanya kalau di prespin dia langsung kali 2 minimal, sampai maxnya juga tetap kali 10 ya guys ya. So kita lihat dulu bareng-bareng bor ya. Gue belum pernah JP di mahjong, jujur aja 5B aja belum pernah. So kita lihat aja apakah hari ini bisa ya geng. Oke, let's go. Gue spin until bonus ya guys ya, karena kalau di mahjong ya kayak apa ya geng ya, kayak gue anggap itu kayak di RJ ya cok ya. Jadi klik aja until pre-spin, tunggu sampai pre-spin gitu aja simpelnya ya. Gak usah auto 100 sih sebenarnya kalau ketika ya, ketika baru-baru mulai. Tapi kalau udah beberapa kali dapat until pre-spin, gak usah dipaksakan lagi sih gue pikir ya geng ya. Nah, and then kalau di RJ ya, RJ itu ketika kita until pre-spin, until bonus ya, di sana mau pre-spin tetap lanjut. Nah, kalau di sini until bonus sampai pre-spin, di mana-mana itu until bonus, pokoknya pre-spin clear ya. Nah, kalau di RJ itu beda, until bonus gua nggak tahu sampai kapan until bonusnya, nggak pernah berhenti, cok ya. Kenapa cuman gue yang menyadari itu ya? Kita lihat aja ya. Woi, pre-spin langsung di bore ya. Kita lihat dulu nih pre-spin pertama kita nih, geng ya. Come on, semoga bisa dapat yang bagus lah ya. Yang bagus itu bukan berarti harus langsung wadidaw ya kan, yang penting santuy-santuy bisa naik banyak ya. Beuh, oke, itu lumayan ya guys ya. Jadi ternyata gambar-gambar yang rumit ternyata lebih bagus ya. Yang memang jarang-jarang connect itu memang yang lebih gokil ya guys ya. Kalau ini angka-angka kayak gampang aja, murah banget kayaknya geng ya. Ya enggak sih? Oke, let's see dulu nih. Nah, itu guys ya, kalian lihat nih. Beuh, enggak ada yang connect ganteng kan ya, gue bilang juga apa, cok. Tapi kita lihat aja dulu ya. Boleh, masih ada nih. Anjar, kasih lagi, dan itu spin terakhir kambing ya. Spin terakhir 362M total. Anjir, itu prespin apa gimana ya, gengnya? Kayak kerasa dikit banget gak sih? Oke, lanjut, kita gas dulu. Itu baru prespin pertama ya, gengnya. Jadi, kalau nanti bisa dapat 5 prespin aja sih gue udah senang ya. Mau nggak dapat 5 juga nggak apa-apa, 4, 3, 3 bahkan nggak apa-apa, yang penting memang dia bagus ya. Oke, prespin lagi kita bor. Anjar, cepet banget ya, kayak terasa baru prespin langsung prespin lagi nih. Oke, let's go, connect gak sih? Anjar, susah ya guys. Kalau connect juga sih harus ada wheel tambahan habis itu ya guys ya, harus dapat yang kuning dulu di awal ya guys ya, connectnya biar baru ganteng tuh ya. Kalau nggak dapat itu susah banget guys. Nah, ini kan dapat wheel 1. Nah, kan habis itu nggak ada wheel. Tadi itu sih satunya, angka satunya banyak banget di kanan ya. Sayangnya di kolom 1 nggak ada, cuy. Oke, kita lanjut. Nice ya kan, itu yang petak aja 60M-an. 60M-an ya guys ya. Ya nggak sih? Oh, enggak ya. Nah, pokoknya itu lebih banyak lah jauh ya guys ya. Bujar. 84M, cok. Anjir. Itu sih ngeprank bukan ngasih. Ya guys ya, itu bukan ngasih prespin asli, itu ngeprank sih. So kita langsung lanjut lagi aja dulu ya geng ya. Kayaknya ini masih ada deh. Anjar, aduh, connect banyak lagi ya geng ya. Kita lihat dulu. Sebenarnya ya, memang ya, kalau memang benar-benar nasib, kalau mahjong ini di luar prespin juga gue pikir bisa JP banyak sih. Anjir, dapat nih. Wow, 4 skuter, 14 prespin guys. Nambah 2 lah ya. Oke, anjir, kita lihat dulu ya totalnya nanti bisa dapat apa aja nih. Oke, no. Wheelnya banyak banget, tapi yang connect dikit banget, anjir. Itu tadi gue pikir bakal ganteng maksimal, ternyata belum ya. Is okay, nice. Lagi lanjut, ini di anjir kambing.
Yalah Beng, kasih yang ganteng sekali-sekalian apa ya? Anjir juga ya. Kosong lagi bor. Oke, ini connect nih, boleh nih. Anjir, oke. Udah mau habis aja nih guys, ayo dong wake up ya. Kayaknya udah mau habis loh, yang benar aja cuy. Bujar. Aduh, oke please. Wow, 1,6 bit tadi guys. Anjir. 1,6 bit tadi guys. Wow, naik lagi nomor. Bujar, ganteng banget sih asli ya. Oke, ini baru gua pertama kali JP di Mahjong. Ini pertama kalinya ya guys. Ya, sementara masih di 2,8B ya geng ya. Bisakah ini 3B? Kita lihat dulu. Anjir. Wow, gokil banget. Ya, anjir juga ya kan guys ya. Wah, gak nyangka banget gue bisa seganteng itu ya. Udah 3B guys, 3,1 ya. Wah, harusnya ini ke debit 20 dan 6B ya. Baru pertama kali ini bisa merasakan yang lumayan lah. Gak terlalu gokil sih itu ya guys ya, tapi lumayan ya. Kita lanjut. Itu prispin udah bagus sih. Itu prispin ketiga kita kayaknya kalau gue gak salah ya guys ya. Sementara jadi 4,4B dari 1B ya. Udah bagus sih sebenarnya. Gue sebenarnya kayak udah cukup nggak sih, tapi kalau kita coba one free spin again ya guys ya, bisa lah ya satu kali lagi free spin, one free spin ya guys ya. Waduh, one time for free spin ya guys ya. Boleh bang, pokoknya yang penting itu kalau bisa dapat konek-konek beberapa kali sih ya guys ya. Gak usah banyak-banyak di awal, tapi di akhirnya sekali tring pas kali 10 tuh guys. Anjar, itu ganteng banget sih ya. Karena apalagi dapat gambar yang unik ya guys, itu yang unik, yang ganteng-ganteng, pokoknya yang mahal itu ya gengnya. Kalau dapat itu konek kali 10, beuh, ganteng pol asli, wajib ya. Oke, kita lihat dulu tapi ya guys, ini memang gak gampang sih, gua aku ini gak gampang asli, cok. Anjar. Kita lihat dulu. Oke boleh, oke boleh, oke boleh. Anjir juga ya kan, 4,2B sementara ya guys ya. Anjir, agak lumayan gokil sih itu ya. Oke, kasih paham lagi. Yang ganteng, yang mantap, yang wadidaw deh pokoknya ya guys ya. Beuh. Oke, jadi memang ini gak banyak sih ya guys ya. Harusnya sih gak banyak ya. Anjir, anjir ya. Oke, satu kali free spin lagi aja biar kita kayak happy ending ya guys ya. Tapi nggak tahu ya masih dikasih atau enggak ya. Soalnya gue tetap spin until bonus ya kan. Karena memang free spin kita masih 3 ya. Gue pikir sampai 5 masih boleh lah. Tapi ketika dikasih yang bagus kayak gitu nggak tahu ya guys ya, apakah memang bakalan berubah atau enggaknya ya. Mohon dulu kita lihat apakah ini bisa. Anjar, beuh, payah, beuh. Oke. Iya. Beuh, kambing banget ya guys ya. Gue pikir mah bisa ganteng ini mah ya. Oke, let's go buddy. Let's go. It's free spin kau. Anjir, gak bisa cok ya. Jadi kayak agak susah gak sih guys. Anjar ya. Tadi kan dari 4B ya, sekarang kok cepet banget kurangnya ya. Ini udah 3,7 cok, cepet banget kan sih. Ya ampun, emang kalau abis dikasih yang agak lumayan ganteng kayaknya langsung ngeprank deh guys, bener gak sih. Oke, let's go dan let's go lagi. Aduh, di dalam free spin lah kayak gitu cok ya. Bedah banget. Oke, kita lihat ya guys, apakah ini masih bisa naik lagi atau enggak ya. Beuh, free spin lah sekali lagi Bambang ya kan. Janganlah sampai turun-turun kali ya kan. Kalau dikasih sekali lagi kayaknya nggak apa-apa deh ya. Masih oke banget lah ya guys ya. Bener gak sih? Kalau dapat 5 skuter udah pernah ya guys ya di Mahjong ini ya. Kalau terkait itu ya. Tapi kalau supernya baru itu tadi. Dan itu pun masih debet kelengkeng ya guys ya. Di max aja belum pernah dapat 3 bihan gue geng. Asli anjir ya kan. Ini di bet 10 malah dikasih ya. Sama kayak cat cave gak sih. Cat cave juga kan kalau di bet 10 gokil-gokil banget. Tiba di bet 20 bajar. Jangankan gokil ya guys ya. Nyungsep yang ada ya. Anjir banget memang ya. Jadi kita lihat aja dulu guys ya kan. Ya walaupun sebenarnya memang kalau di cat cave gue juga pernah sampai 20 BJP nya ya guys ya. Itu gue pikir memang gokil. Tapi kalau di battle scatter sih gak pernah ya guys ya. Gak pernah dapet yang memang ganteng, jarang lah gue pikir ya kan. Kalau di Olympus juga sih ya jarang, makin jarang sih sekarang. Pokoknya yang game-game yang terharapkan ya guys ya makin jarang. Kalau kayak Pucay, Fafa gak bisa diharapin cok. Karena memang ya berapa sih free spin Pucay paling gokil sebenarnya ada yang banyak. So tapi itu jarang banget. Jangankan kan banyak ya guys ya, super 1,2B aja jarang ya. Bojar memang. Oke,
yang bisa diharapkan itu kayak Cat Cave, karena dia kan ketika udah dapat build aja dari awal nambah makin gokil terus, udah pasti makin gokil ya guys ya. Tapi kalau kayak Fafa ya, beuh, Nambe udah ganteng banget ya guys ya, beuh, itu udah dapat 4 build tuh. Ya itu susahnya ya guys ya. Kita lanjut lagi sampai ini ya, beuh. Oke, udah ke 3,4. Ini kayaknya terlalu turun jauh enggak sih? Sekali perspin lagi aja lah, beng. Lah, enggak usah sampai ludes semua juga ya kan kambingnya. Please lah, bang. Oke. Jadi gue pikir bakal terbang dengan gampang, ternyata tetap aja susah ya, guys. Oke, kita lihat dulu. Beh, susah banget deh kayaknya ya. Aduh, kambingnya. Oke. Nah jadi memang ini udah mau habis dapat prispin akhirnya guys ya, boleh. Nah jadi cuma 3 skater, jadi 12 prispin. Kalau bisa dapat berapa ya, kita bilangnya guys ya 12 prispin ya ayam. Gue juga heran ya kan, kenapa sih kalau kita pakai speeder kayaknya sering dikasih prispin dalam prispin. Nah ini susah nih guys ya, susah bukan berarti nggak bisa juga, tapi memang jarang buat ya. Oke, let's go dulu buddy ya. Kasih connect yang ganteng, nice. Beuh, aduh, limanya nggak ada di kiri, padahal di kanan udah standby sampai 5 kan. Kambing anjir banget ya. Oke, let's go bang dah. Ini tinggal satu prispin lagi loh ya. Anjir, ini spin terakhir nih. Aduh, connect dikit banget lagi ya. Dikit banget dan tanpa build ya guys ya. Itu yang bikin parah. Oke lah ya, sementara lumayan sih gue pikir ya guys ya. Beuh, ganteng pol ya.